Ada sensor suhunya 30 derajat Celcius di alat ini. Harganya sekitar 80 ribuan. Baterai yang aneh, isinya gombal. Masih 55%. Ini USB buat ngecas. Sayang saya belum punya inverternya. Ini untuk charging, ini untuk discharging. Memang ini isinya gombal kok. Nah, ini dia isinya, baterainya. Dan ini gombal kaos saya, guys. Kaos yang sudah jadul banget. Memang isinya baju kok, bener, serius. Dua lagi. BMS 100 ampere. Nah, ini juga baju kaos saya yang sudah tidak terpakai. Ah, tapi baterainya ini per selnya MR-nya kecil-kecil, bagus-bagus. Kalau kalian beli di all shop itu MR-nya nggak tahu, guys, nanti dikasih sembarang, yang penting mAh-nya tinggi dan itu tingkat keawetannya kurang. Lebih enak rakit sendiri. Modal itu kalah atau alat cek yang lain yang bisa menampilkan MR. Saran aku sih Litokala aja, udah enak banget itu. Aku ngerangkai baterai pasti selalu berhasil. Nah, di sini ada port-portnya yang sudah saya siapkan dari input BMS dan output BMS. Inputnya itu charging yang ini, outputnya itu yang ini, sama ini. Nah, output yang ini saya gunakan masuk ke sini, colokan yang ada di belakang buat discharging ini, sini. Terus yang ini saklar, saklarnya untuk switch on off charging ini. Nah, di sini. Lalu didapatkan di sini. Nanti link video ngerakit baterainya ini saya kasih di bawah deskripsi video ini.